Yang ik dong hanya du. Wajib dong. Munya geduk pada hai ik gedong, maka hukumnya adalah tidak sah solat. Urang yang mampu gedong tapi geduk, maka han sah solat. Begitu besar berdiri, posisi berdiri di dalam solat fardu. Apa itu berdiri? Berdiri itu artinya beban badan ditanggung oleh telapak kaki. Sabo. Beban badan ditanggung oleh telapak kaki nyendeng kun, tapi dengan syarat meluruskan punggung. Karena rukuk, wateta rukuk adanya beban badan tetap ditanggung oleh kaki, tetapi posisi tulung ruang cukup hana depat. Nyen kendeng. Jadi syarat baru gekundeng, yang pertama beban badan ditanggung oleh telapak kaki, yang kedua tulung ruang butedeng. Jika na dua macam nyen, maka gekundeng. Walaupun kadang harus gemesade. Urang yang kalimah haik gedang kecuali na depan musadir. Menyatapinah tempat musadir rebah ke. Tetap boleh. Yang penting beban badan mantang mutanggung bak gaki walau musadir. Boleh. Cuman bagi orang yang tidak odor, itu makruh. Yak musadir tengah semayang sedadam, makruh. Tapi sah. Dia kebetulan sah pah likut tameh. Tak musada. Beban badan mentang mentanggung bak kaki. Sah solat. Bagi orang yang haik gedang, kecuali ke musada, wajib musada. Jadi yang penting, watagukun salah satu syarat sah solat, rukun solat adalah berdiri. Maka itu artinya, orang-orang ahwate ke semayang wajib beban badan gepetanggung bak tepak gaki dan tulung ruang bertepat. Tepat seukuran item tepat. Nah, urung yang kacukok karena Tuhan lagi draw ke. Pokoknya kabeh ke tepat, kajit. Yang wajib. Itu namanya berdiri. Walaupun tak berdiri di atas sebelah kaki boleh. Tapi anak god. Sebelah kaki dah dalam lagi itik eh malam. Boleh. Sah masih salat. Yang tidak sah ketika cenderung ke depan sehingga lebih menyerupai rukuk, maka itu tidak sah. Atau cenderung ke samping kiri atau kanan sehingga tidak dianggap lagi sebagai orang berdiri, itu tidak sah. Hansah. Jadi berdiri harus ya, pertama bertumpu di atas kaki. Yang kedua harus lurus tulang punggung. Itu berdiri. Itu rukun salat. Ini rukun semayang ya. Ya, rukun semayang. Dan posisi berdiri dalam salat fardu itu termasuk rukun yang paling besar. Untuk mengetahui, para ulama menyebutkan, untuk mengetahui bahawa dia rukun yang besar, rukun raya, dapat ditanya kalian dari padum-padum bohal. Di antaranya, dalam kitab-kitab fikih disebutkan, bahawa jika kita ingin memperpanjang ibadah solat, maka tempat yang paling diperintahkan untuk diperpanjang adalah berdiri. Sogot dalam semayang tak panjang bakdem, tak baca fatihah, tak baca ayat, bercukup panjang. Atau tak panjang baru kuat atas beh, bercukup trip. Atau tak panjang bak sujud. Jawab. Jika ingin memanjangkan solat, maka hal yang paling baik dipanjangkan adalah berdiri. Pu yang tak panjang dem. Maka sembahyang paling god tapu panjang bakdem. Maksudnya, tak baca doa iftitah, tak baca fatihah, tak baca ayat dalam jumlah yang panjang. Nyan paling god.
lebih gat ketimbang tapu panjang bak rukuk tapi hana panjang bak dem. Lebih gat daripada tapu panjang bak sujud tapi hana tapu panjang bak dem. Pu panjang bak dem jiuh lebih gat daripada tapu panjang pada selain daripada dem. Itu menunjukkan bahawa berdiri adalah rukun yang paling utama. Yang kedua, bahkan berdiri menjadi rukun yang paling utama. Disebutkan lagi oleh para ulama bahwa kita dapat mengetahui bahwa berdiri dalam salat adalah rukun yang paling utama dapat kita lihat daripada bacaan yang disyariatkan di dalamnya. Dalam setiap gerakan salat selalu ada bacaan. Ada takbiratul ihram, ada fatihah, ada baca Quran, ada tasbih, ada doa, ada puji-pujian. Doa lagi bak dua, antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni hingga habis. Na tasyahud lagi duk bak tasyahud. Dalam seluruh gerakan salat semuanya ada zikir. Tetapi kita perhatikan bahawa zikir yang paling utama diletakkan pada saat kita berdiri. Dah zikir yang paling gerd, bacaan yang paling gerd, yakni membaca fatihah dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Fatihah adalah umul Quran. Dan umul Quran disyariatkan kita baca pada saat berdiri. Bukan pada ruku, bukan pada i'tidal, bukan pada sujud dan bukan pada lainnya. Balain adalah ilam biyu. Jika terbandingkan bacaan yang nabak deng dengan bak yang selain deng, maka getanyo dapat takalan bahwa bacaan yang disyariatkan pada saat deng lebih utama daripada bacaan yang lain. Bayangkan bak deng na fatihah na baca ayat-ayat Al-Quran, sementara bak ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, bak i'tidal sami Allahu liman hamidah dan seterusnya, pada sujud subhana rabbiyal a'la, pada duduk antara dua sujud Rabbighfirli dan seterusnya. Baca Al-Quran adalah lebih utama dari yang lain. Dan ternyata baca Al-Quran itu diperintahkan oleh agama pada saat kita berdiri. Maka apa itunya? Bahwa berdiri adalah sesuatu yang sangat utama di dalam solat. Dan rukun yang paling utama dalam sembahyang, dalam solat. Kemudian dan lelom hal-hal lain sebenarnya itu sangat utama. Kemudian karena berdiri dalam salat adalah rukun yang sangat utama, maka jika sidro urung tidak mampu melakukan seluruh rukun di dalam salat, jika dia melakukan sebahagian, dia tidak menyempurnakan, tidak bisa menyempurnakan sebahagian yang lain. Contoh, orang menyaga pilih semayang deng hanjit geruku, tapi menyaga semayang siradu jit geruku yang sempurna. Ruku rukun salat, sujud rukun salat, berdiri rukun salat. Tapi menyaga semayang siradu, jid geruku, jid gesujud. Menyaga semayang siradang, tidak bisa menyempurnakan ruku dan tidak bisa menyempurnakan sujud. Ya itu yang kipan dah semayang. Kuta dua ngejid ta ruku secara sempurna, ngejid ta sujud secara sempurna. Atau tadang, walaupun kedeh, getanyo tidak bisa menyempurnakan ruku dan sujud. Kipan sikap tanyo, ahwatel terjadi yang lagenyan rupa. Nah, ni lagi kita nyo mentang normal hana masalah dumpu je. Deng je rukuk je sujud je dumpu bere. Nyen hana masalah. Yang bermasalah ate ka hanjir tu dumpu le. Nang keje eji wate mentang sehat murno ke cara ibadah te kedi sakit. Be ate sakit maka mehmo hana muah pubut. Ba wate muda kira-kira tanyo mungkin menyepanjang umur akan duha. Yang akan digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Maka jika kondisi tanya lagi nyan, kiban jera ada temayang. Ya, itu begah halang kitab. Bahwa jika ngen jidem, ngen sebab jidem, maka
Han bisa disempurnakan rukuk dan sujud, tapi menyeiduk jid disempurnakan, maka didahulukan dem. Rukuk dan sujud sekira-kira mungkin. Ini adalah efek ketika dem adalah rukun yang besar. Ahwat tedang dalam semayang menjadi rukun besar, maka dia akan didahulukan walaupun kedeh kadang getanyo tidak bisa menyempurnakan rukuk dan sujud. Ya, hantir. Kaku. Kadang aju rukuk dan sujud ube-ube je. Hanjir tadu aju. Hanjir. Maka fenomena lawitnya. Wate takal dan urung semayang. Sabar-sabar-sabar main kerusi pada hai wate gelit jamaah dah gepluang lepas dah jam. Cerah-cerah-cerah-cerah buruk berdua. Wate gejak lepas dah jam. Yang putra. Kejiat watai gejak, jiat watai gedang kehanjiatnya yang anda tak bayangkan. Ya, benar. Jadi, ikutannya baik murai-murai, baik duk. Baik gara-gara nak tajak warab, tak uidih letak kerusi menggantung-gantung. Masjid Mekah dan Madinah. Ya, war kena, ini apa? War sabah kemah ada duk-duk kera. Terhanjiat. Ya, dalam sembahyang ada aturannya. Dua nyan bak sembahyang fardu menye hana mungkin dem. Selama mungkin dang hanjit dua. Tapi long menau takun. Menye lundang aju. Jut entuk watai lung bedah haik le. Ah, menye bit-bit haik ni bedah pakan hantuk ni dua. Watai haik ni bedah. Kepun ni dua watai mentang mungkin dem. Nyo sangat menentukan sah dan tidak sah salat. Ya, rukun salat diantaranya adalah al-qiyam. Harus berdiri. Berdiri. Hanjit du. Kecuali kahana mungkin. Bahkan menyata baca di dalam kitab-kitab fikih disebutkan. Jika sidra ureng han mampu gedang gerau. Kecuali perle kepada bantuan. Maka jika mampu menghasilkan bantuan tersebut, galang jedu. Contoh. Nah, urung. Igatnya baru ek gedang. Menyena urung mat. Atau baru ek gedang. Menyena tungkat. Tempat gemumat. Atau keculok dalam getik. Maka jika dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan tungkat. Atau untuk menyewa ureng mat, maka igatnya hanjit sembahyang siradu. Ya lah kita. Jadi na ureng siradu igatnya pama karena kalimah nyan menye kalih sujud genek bedah gedang nyan menye napat mumat baru ek ke bedah. Maka igatnya menye memang jit ngan tungkat kuduk tungkat sitek samping jeno tungkat dum kamaki tak e. Kaitim dong kalau ke tungkat jamun. Tungkat jamun sikrek mano menai ni dong. Nyo naki mupu kerek itim dem. Jadi watak tanak budah mumat baji. Wajib. Hanjit tu han. Ilong han memadali dengan tungkat. Kapayah bina urang mat bageti. But. Jika dia punya kemampuan. Untuk menyewa urang yang tukang mat gaknya. Tukang pubuda. Maka gaknya galom jit du. Na kemampuan dan na urang. Yang galom jit du. Harus dem. Ya. Yang dalam sembahyang. Menyemungkin bantuannya dengan tungkat, payah me tungkat. Menyemungkin bantuannya dengan payah musada, wajib musada. Walaupun yang penting budam. Tapi baik sampai rubah mana pada musada. Tempat musada singat mana. Kemudian ke musada tak mana. Yang nyan hanjir. Tapi punya tempat menung atau agak singet becut. Kemudian gemus ada. Mantang-mantang boleh. Bahkan itu wajib. Galam jir. Iga nyan haik gedang. Kecuali menyaga semayang sidro. Menyaga semayang jamaah. Kapasti panjang. Karena dang tapreh. Bacaan Fatihah imum. Ayan tak baca Fatihah katanya. Alian payah dah dengar bacaan surat yang dibaca oleh imum. Akhirnya semayang jamaah pasti panjang. Menya semayang sidro tu jia tapu et. Jika ada semayang et, et gedam. Tapi menya ada semayang jamaah karena panjang, nyantuk payah geduk bak sebahagian rakaat. Sogot.
Sogot ke semayang sirau ke dengan mampu gedang banpun rakaat. Dengan ke semayang jamaah tapi cuma mampu gedang di dua rakaat. Sogot. Nah. Maka kita baca dalam kitab fikih disebutkan sembahyang sendiri lebih utama daripada sembahyang jamaah. Kugatnya. Karena dengan sembahyang sirau, dia berhasil melakukan rukun salat secara sempurna. Ya, negara. Buka. Minyak menan, mihanji ke jamaah, urung menan. Seandainya ke jamaah, haik gedang, bampu rakaat. Payah gedang sebahagian, yang ladung payah kedua. Disebutkan dalam kitab, jid. Menyeke jid, jid. Oh, watek gedang, gedang, watek haik leh. Kedua. Nyah napu, jid. Tapi yang tanya pegah, tanya. Ketika harus memilih mana yang terbaik, maka ulama mengatakan pilih sembahyang sidro dengan iktadang ban seluruh sembahyang lebih utama ketimbang daripada tas sembahyang berjamaah yang dengannya kadang harus tadu bak sebahagian rakaatnya. Menyajid dia bandua pilih tanyo hana masalah. Tanyo rindu jamaah kemudian tajak ba jamaah otak iktadang tadu boleh sah solat. Sah solat. Tapi persoalan yang tanya bicarakan adalah masalah keutamaan. So utama. Lebih utama tak pilih sembahyang yang jid tadeng ban mandum rakaat. Ya. Nyan pun itu bahwa posisi berdiri dalam salat fardu itu sesuatu yang sangat sakral. Sesuatu yang sangat dipentingkan. Sehingga tidak boleh dikorbankan gara-gara hal lain. Hanjit tak korbankan gara-gara hal lain. Kecuali beberapa hal. Nah, padum-padum bohal yang jit tak korbankan deng demi untuk menghasilkan beberapa hal yang di antaranya han tutup aurat kecuali ke sembahyang dua entah aja ya kebetulan aja tanggung tahan mia deng han tutup tapi mia dua tutup karena punggung si kamu ajak bali tinggal tutup sekeliling boleh duk pindah dari deng je ke duk atau mia gedang ikatnya gentut kena pre-pre atau ia gitu bit mejep-jep. Tapi mia pilih sembahyang seradu tetap hai tu bib. Nian baru le agama ke pegah. Nian kah duk ndam. Jid han adam. Tetapi mia ukuran ji. Nyaman. Ilong sang lebih mangat lundu. Agak meri mekarat bacut mia lundam. Mia meri mekarat bacut han jid duk lo. Kecuali bib-bib mekarat. Di antara bib-bib mekarat tu artinya sakit yang secara adat menyertadang pasti haid dah putus. Maka boleh duduk. Atau lagi urung semayang lam jalu. Menyergedang mumang ke. Karena ia je mayun-ayun. Jalu mayun-ayun. Kalih ke coba han mampu. Menyersalah-salah ke dalam ia. Nyanpan mumang. Maka baru kurungnya diberi keringanan oleh agama. Jid sembahyang duduk. Dari padum-padum bohal yang disebutkan oleh para ulama, maka dia katanya dapat tacok kesimpulan bahawa dalam sembahyang baik mudah-mudah untuk tadu menye menteng mungkin tadem bak sembahyang fardu baik tadu sembahyang sunat anasi. Sembahyang sunat gepufu ili agama karena memang tujuan agama supaya ngek tatim pubut. Ketika sunat gepufu ili agama menyahana tapubut hana dosa, maka mungkin secara tabiat tanyo akan timah dalam perasaan ke berarti hana pupu ada hana tapubut. Maka tanyo akan kemungkinan tak tinggalkan, maka agama datang gepegah. Tapi walaupun menan pahala raya
dan ada ik kadang je du untuk menggemarkan danyo, untuk gepegalak danyo supaya ngak tatim sembahyang sunat. Yang kejit ba ibadah sunat jit du walaupun ik dem. Tapi tanyo hana berbicara tentang sesuatu yang sunat. Ik danyo berbicara tentang sembahyang fardu. Ya, sembahyang fardu. Kemudian jika dia tanya kabit-bit haid tadam dalam sembahyang, maka rukun tanya mupinah dari dam jid kedua. Ini bagi orang yang hendak mampu leh. Dua. Kiban yang geken dua. Nah, sebagaimana bunuh kalih data definisikan dam. Dam beban badan ditanggung oleh tapak kaki. Maka dua secara umum beban badan ditanggung oleh punggung. Yang ikun dua. Menya beban badan kamu tanggung oleh punggung yang dua ikun. Man cara dua le. Padin macam cara dua. Hai tapi leung. Ibang-ibangan Hawaii dua le urum. Ya, le macam. Dalam keseluruh macam-macam duanya, getanyo ahwate kamu pindah dari sembahyang deng ke sembahyang dua, nyan mandung macam jut, jut macam duduk tarap muak bersila, yang lagi urung duduk jut, duduk iftirash lagi urung dua tasyahud awal jut, duduk tawarruk lagi urung dua tasyahud akhir jut, duduk atas kerusi ah. Aki mujuntai wiyuk. Jut. Duk lam artinya. Aki menau. Jut. Pulang ke balam duk. Atas nama duk. Tetap boleh. Ketika orang tidak mampu berdiri. Agama kepersilahkan duk. Dan ahwate kepersilahkan duk. Kebolehkan dengan berbagai macam model duk. Duk watu'ut. Watu'ut menau. Pudang tu'ut wa menau. Boleh. Walaupun hirung ba, nyo cerita boleh. Tetapi dua yang paling dianjurkan ketika solat munya memang harus berpindah dari dang kedua, maka dua yang paling utama paling god menurut agama untuk dua sembahyang adalah dua iftirash seperti orang duduk tasyahud awal. Ya, duk di atas aki dengan tapudang tapak aki unun. Ya, tapudang tapak aki unun. Nyan duk yang paling good. Ya, untuk duk sembahyang. Ketika katanya harus berpindah daripada deng kedua. Dan urung yang sembahyang duk karena haik gedem nyan sama hukum lagi urung sembahyang dem. Dina pahala urung sembahyang dem, dinan pahala urung sembahyang du. Karena iga nyan gedu gara-gara memang han mampu bedem. Sadum. Ya, sadum pahala. Dan boleh imum yang menjadi imam adalah urung sembahyang du gara-gara haik gedam. Sementara mandum makmum dem. Jid imum gedua makmum dam. Menya memang gedua le imum gara-gara haik gedam. Odor syar'i bak gedam. Haik. Lam agama agak anggap odor. Maka silakan ganyan gedua dan makmum boleh dam. Nian ban. Jid. Tapi menyebab sembahyang sunat yang gebolehkan dam dan gebolehkan du. Jadi beda. Itanyo ek tadam. Tapi tak pilih tak sembahyang dua. Yang berubah Nabi. Boleh. Tapi pahala untuk urung sembahyang dua pada hai ek gedam adalah setengah daripada pahala urung sembahyang dam. Ek tadam tapi tak dua buat sembahyang sunat. Boleh. Karena sunat bebas. Tapi ingat. Pahala sikan. Sikan merupakan. Ek tadang, ek tadu. Tak pilih berbaring.
eh atas lambung, atas samping badan, pahala setengah daripada pahala urung semayang dua. Jadi makin tak perubah hadrah dari baca-baca dari hidang ke dua, dari dua ke eh, makin ubud juju pahala. Maka para ulama, orang-orang salih hampir tidak pernah melakukan salat sunat sambil duduk karena beliau ingin memperoleh pahala yang sempurna. Mai tanya mia bo daripada hana sama sekali godna. Ya. Maka dia cara para ulama menjelaskan tiban kesalihan ulama-ulama awal di antaranya disebutkan lagi di para ulama dalam kitab Tabaqat menjelaskan bagaimana keutamaan seorang Ibnu Ujail, salah seorang ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan beliau adalah orang yang sangat-sangat ikhlas, yang sangat rajin beribadah, dan sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan salat sambil duduk. Hana musiga pergi semayang sunat yang dipilih duduk tetap duduk. Yang ketika ulama menjelaskan kesalihan, artinya di antara ciri urung-urung yang sangat ingin mendapatkan bekal di akhirat, dia akan memilih yang sempurna walaupun agak he. Yang buat semayang sunat, idenya buat semayang fardu yang eh kadang-kadang mentang na rencana dua. Urung-urung yang saleh buat semayang sunat yang jedu mentang kepilih dong. Walaupun gedang agak mekot-kot dibacut, kepilih dong kejut. Eh, kepegah oleh Rasulullah. Pahala urung semayang dua sikan dari pahala urung semayang dem. Punu pilih bantabuh, punu pilih tikan. Ini tanya barangkali jiut yang penting mangat. Tapi menyaurunya kan, yang penting sempurna. Barangkah banjut, yang penting sempurna. Yang akan beda, sama-sama barangkah ban. Ini yang barangkah banjut, yang penting mangat. Ikannya yang barangkah banjut, yang penting sempurna. Yang kebeda, beda standar. Sendar. Ya, benar. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan mandi hari Jumat walaupun dalam kondisi sedang sejuk dadah kenang malaria. Malaria kenang, bayangkan. Baik ile tamano, tak dengar mentang sui muka-muka sejuk tu. Menyebrat lam kan tak dengar su'i, tak dengar mentang pegah legop i. Iye kun kan tak dengar su'i, kan tak dengar su'i cenek kan. Tak dengar mentang iye kun legop ka sejuk tu nyambang. Tapi Imam Syafi'i sepanjang hidup, baik pada saat sehat maupun pada saat beliau sakit, walaupun sakit keras, tidak pernah meninggalkan mandi. Apa kesimpulan ji? Artinya urung-urung yang sangat salih, dia akan berusaha keras untuk melakukan ibadah secara sempurna walaupun harus menanggung beban yang berat. Getanyo yang biasa-biasa saja, walaupun galak terbehi lagi urung salih pada hai hana, yakni yang penting bumangat pahala bebe yang na. Ya, nyen perbedaan getanyo dengan urung-urung yang salih. Ka. Maka oleh karenanya, ya, kejadian lawitnyo yang watai gejak cukup tajam tapi watai semayang gedua, nyen patut dipertanyakan dan menyejut tanah sehati supaya bek mudah bak gedua. Bek mudah. Bek mudah bak gedua. Ya, menyejut tapi menyaya tegaknya sampai je ke pakai kakuh bahi pegah oleh orang lain atau tayu pegah bak orang lain. Pokok ji tanya baik murai-murai lagi bak gop. Bak jak sembahyang jumat, tapi dalam mempelajari ilmu tentang sembahyang hana jumat, ibadat jumat, yakbut hana jumat. Ya, akhirnya jumat gak nyan-nyan hana faidah. Jumat gak nyan-nyan tidak menghasilkan apapun, karena ibadah baik mulai dari jumat bak ibadah. Harus tak mulai daripada jumat bak menuntut ilmu tentang ibadah. Karena ahwate lam agama geperintahkan getanyo sesuatu, maka sebenarnya getanyo harus tak mulai daripada mengetahui, belajar terhadap sesuatu.
Itanyo tingat tetat hadis bahwa kepegahin Nabi, apabila anakmu sampai umur 7 tahun, perintahkan mereka untuk salat. Apabila anakmu sampai umur 10 tahun, setelah engkau perintahkan dia tetap tidak mau salat, maka pukullah. Jelas hadisnya. Mandu murung berbicara tentang hadis tersebut. Inabi anak pegah. Puan anak pegah. Anak pegah menyakat roh. Umu anak ketujuh tahun. Kapurno anak kemenan. Yang kun. Kaperintahkan untuk salat. Kayu wabui semayang. Ini yang kiban sikap di hotel dah dengar hadisnya. Nanak tu umur kata jauh tahun. Kiban tak bergerak pun. Mandau kaitan mangai sedih umur kata jauh tahun. Langsung tayu semayang. Tanpa tak purno kiban cara semayang. Itu adalah sebuah kekeliruan. Setiap sesuatu yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, maka terlebih dahulu kita harus mempelajarinya. Kan berbuat pelajari ile. Itanyo ahmate ka balek kan sembahyang pun. Tapi kewajiban tanyo belajar. Kemudian sembahyang. Maksudnya iban, seandainya kaita mang wate itanyo baru balek segolong balek hanan tamurno acara sembahyang. Nyan itanyo hanjit sembahyang ile kecuali ba ujung wate. Kejut untuk awai wate harus tak pakai untuk belajar tentang cara sembahyang seukuran yang memungkinkan bak uronyan. Ya, ampun kau maji lagi nyo. Nah wate be utuk kena isya. Wajib murno le. Ube-ube mampu ta pelajari. Dia tak sembahyang isya aju. Hanjut ijo ai sembahyang ini hanjut. Ini yang minta gurai lem. Pakon tidak boleh melakukan ibadah tanpa pengetahuan. Hanjut. Ya, dan sesuatu yang marak di akhir zaman adalah banyak orang yang mau melakukan ibadah tapi sedikit orang yang mampu dan mau mendalami ilmu tentang ibadah. Itanyo wate geyu purno wate geyu perintah anak untuk tayu semayang wate umur ka 7 tahun nyen betamu pom de kitanyo bahwa sebenarnya oleh agama oleh Nabi geperintahkan kitanyo untuk tapurno wane. Anaknya kedroji dalam wajib imurno tentang semayang kecuali kabalek. Kegetanyo sebagai urung syik wajib tak purno anak segolong balek. Jadi ada dua sisi. Sisi untuk draw si anak iji baru wajib kedroi maya kabalek. Kabalek dalam nasa purno wajib kedroi yak minta ilmu alinya ibadah. Tapi anaknya tentang napoi. Nah urung syik. Allah segolong balai anak kagup wajib ke kedanya urung syi untuk tapurno tentang ibadah. Ya, wajib purno. Jika hana tapurno anak tu dari ubud untuk tata cara ibadah, maka anak getanya berdosa mulai saatnya. Karena itu perintah agama ke kedanya untuk tapurno anak ketika umur 7 tahun. Jika sampai duha hanjut i gara-gara hana tapurno le getanyo roh mantang ubud, maka berarti getanyo berdosa terus menerus sepanjang anaknya mantang udep dan hana betul ji ibadah. Ketika segolong balik dari sejak umur 7 tahun sampai galong balik nyan dosanya tak tanggung le getanyo. Ketika ji ka balik maka dosa tak tanggung sama-sama. Iji kedrawai kai tanggung dosa karena hana murno, kegetanyo kata tanggung dosa karena gelom dapurno. Dua-dua kan bagi dua. Sapo-sapo nya bagi dua mangat. Tak pegah bak mai lah sapatu nya tak bagi leh mendem. Iji sepot leh, ilong sepot leh, kata sepot leh, ngak pui becu. Nana, sapo-sapo-sapo. Alhamdulillah maka yang muda-mudanya jemat ber, jemat yak murno. Ya. Wajib. Dan ingat ino nafai Quran. Nafai Quran yang mudah-mudah. Alhamdulillah. Afai Quran penting. Tetapi ingat afai Quran belum ada ilmu setelah tafai sehingga tabut. Maka setiap yang hafal Quran wajib buat ilmu tauhid, ilmu akidah. Wajib buat ilmu fikih tentang cara ibadat.
mana pegah helong kajit luang fai Quran. Mampu try yang kajit, minyak kajit na fai Quran, minyak dalam na berut. Hana tapu api. Quran na fai. Tauhid bupak. Quran na fai. Bab ibadah, terutama bab semayang yang taulak dan dilakukan mengulang-ulang setiap urau, berut berdalam. Dan yang cuma na dalam fikih. Malam Quran, dan Quran dia berut bab semayang. So je lau Quran kemudian buat bab semayang. Pada rakaat semayang dalam Quran. Hana rakaat dalam semayang, hana rakaat semayang dalam Quran. Maka harus buat fikih. Alhamdulillah hafal Quran penting dan yang ibadah besar. Tapi hana buat tauhid, hana buat fikih, hana buat tentang akhlak. Makanya dosa yang lebih besar. Ya, benar. Quran hafal aja tapi baik gada ingat. Kan begitu jid hafal Quran berarti kajit dumpu dum urung yang hafal Quran kemudian wate tapakat buat fikih haitim, wate ibadah salah. Mampu yum Quran. Yang kenya anggap pegahi Rasulullah, rukba talil Quran wal Quran yal anu. Yang kena hadis Nabi. Betapa banyak orang yang selalu membaca Quran, menghafal Quran tapi Quran itu melaknatnya. Yang baca Quran, aqimis salah, dirikan salat. Iganya wate gedirikan salat hana sesuai dengan aturan agama. Jadi Quran gebaca aju semayang hana betul aju. Yang gebaca yang gebubut hana searah. Maka ini adalah dosa. Maka yang muda-muda nyen pingat bahwa menyena tempat afai Quran kemudian hana sempat tamurno lain yak mitah lain tempat tabut tauhid bupah. Tempat tabut tentang cara ibadah bupah, tempat mempelajari sifat-sifat hati yang terpuji dan tercela, nyen wajib buat. Ya, menyahan sempat atau hana murno, maka tinggalkan adanyan untuk tamurno tentang cara ibadah. Karena ketika Allah memerintahkan sebuah ibadah, harus dimulai daripada menuntut ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadat tidak berdasarkan ilmu, tapi dia cuma melihat pekerjaan orang lain tanpa belajar, maka disebutkan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka ibadahnya pasti tidak diterima Allah. Urang dia kubut sesuatu yang kan berdasarkan getepuhan getuang. Dan Allah geturi teh di antara urang yang kubut ibadah berdasarkan tepu dan teh urang yang kubut ibadah berdasarkan hana getepu. Yang geturi lah Allah. Maka karenanya legitanya harus mulai daripada ilmu. Ya, ni kala nyen baru tabut menyangkut dengan rukun sembahyang yang ketiga yaitu berdiri deng. Deng rukun sembahyang. Ya. Tapi kabur masalah. Bak sebahagian urung kabur masalah walaupun jumat. Mai perle jumat ketanyo nyan. Keinginan besar untuk beribadat itu mendapatkan pahala besar, maka mulailah daripada menuntut ilmu. Ya, getanyo yang galom gejet tentang cara ibadah, nyan tamita tempat bet yang gepurno tentang cara ibadah. Ya, urut tanyo yang galom jeut. Yang galom jeut. Bek tasetat ada lain, tapi tasetat yang berbicara tentang tata cara ibadah. Getanyo yang hanapah lam dalam ketauhidan, bek tapreh truh lam babnya, tapi babnya tamita patah nainan tak bet. Atau tapakat gure untuk bubut gedanyo tentang masalahnya. Bek pre. Pre nama kitabnyo lentik baru dakun. Hanjit ke gedanyo hanjit karena itanyo belum tak kuasai dasar-dasarnya. Maka oleh karenanya nyoka ya. Mudah-mudahan ya pengajian singkat gedanyo bak malam yang berbahagianyo menyangkut dengan salah satu daripada rukun salat menjadi peringatan bagi kitanyo bersama dan mudah-mudahan juga menjadi pelajaran bagi urung-urung yang kadang begitu mudah untuk meninggalkan berdiri dalam salat padahal berdiri adalah rukun yang sangat besar. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.